Woi, jangan diem aja. Subscribe lah. Nih, pencet tombol nih. Nah, kan keren. Oke. Halo teman-teman, balik lagi di channel Chauzan. Dan di video kali ini gue gak bakal main game jadul dulu cuy. Tapi di sini gue bakal memberitahu kabar menyedihkan ya bagi player game jadul cuy ya. Terkhusus game terkhusus player game jadul yang ada di Facebook cuy. Dan di sini gue mau ngasih tahu bahwa game Ninja Saga ini mungkin bakalan gak ada lagi cuy ya di Facebook cuy, karena Adobe Flash ini dihentikan layanannya cuy. Ya kurang lebih kayak gitu ya nih, kalian baca ya, game ini akan segar dihentikan. Ninja Saga tidak akan tersedia lagi setelah 31 Desember karena dijalankan di Adobe Flash yang akan segera dihentikan layanannya setelah tanggal tersebut. Anda tidak akan bisa memainkan game itu dan pembelian dalam game akan kadaluarsa cuy. Anda bisa terus bermain game ini hingga saat itu atau menjelaskan game yang bagus lainnya cuy. Nah, Facebook bilang kita nggak bisa main game ini per terakhir tanggal 31 Desember cuy. Tapi di sini gua record pada tanggal 5 ya, masih bisa cuy. Game Ninja Saganya ini cuy. Dan buat kalian yang pengen nostalgia, buruan dah main nih game Ninja Saga mumpung masih bisa cuy. Dan gak cuma game Ninja Saga, game lainnya juga yang pakai Adobe Flash itu gak bisa dimainin cuy, kayak game Happy Pets. Kalian tahu game Happy Pets ya? Gue coba buka game Happy Pets nih cuy. Happy Pets kalian tahu kan? Kalau player all pasti tahu cuy. Nih Happy Pets juga nggak bisa cuy, karena dia juga pakai Adobe Flash cuy. Nah sama kan, game ini akan segera dihentikan cuy. Nah di sini kita lihat di web resminya Ninja Saga juga sudah memberitahukan beritanya cuy. Nih kita baca ya. Berita penting, Ninja yang terhormat. Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada kalian semua atas cinta kalian dan dukungan terus terhadap permainan selama 11 tahun terakhir cuy. Jadi game Ninja Saga ini udah 11 tahun cuy ya berada di Facebook, dari tahun 2009 gue juga main, waktu itu dari 2009 cuy main Ninja Saga. Sekarang udah season berapa ya, kita lihat nih. Sekarang udah season ke 132, season 62 tuh. Nah kita lihat di sini, permainan Ninja Saga yang Anda sukai yang membawa jutaan pemain di seluruh dunia dan telah menjadi salah satu game Ninja MMORPG terlama yang berjalan di Facebook cuy. Bener ya, terlama ya, udah 11 tahun. Akan kehilangan layanan sementara. Layanan sementara ya, berarti mungkin bakal ada lagi ya. Gak tahu di mana, mungkin nanti kita lanjutin perkembangannya aja ya. Di sini kita baca lagi, kehilangan layanan sementara karena berakhirnya Adobe Flash Player di semua browser utama pada akhir-akhir 31 Desember cuy. Jadi penyebabnya itu berakhirnya Adobe Flash Player di semua browser cuy. Jadi makanya kita nggak bisa main game-game Facebook yang pakai Adobe Flash cuy. Nah, kami ingin memastikan dan menjelaskan semua bahwa perjalanan kami di babak berikutnya berlanjut karena kami telah memperkenalkan kepada Anda tentang migrasi permainan dari Adobe Flash Player ke mesin permainan baru Unity cuy. Mungkin nanti developer Ninja Saga ini bakal bikin Ninja Saga yang baru, cuman gak pakai Adobe Flash Player cuy, mungkin pakai Unity yang dia bilang ini cuy. Mungkin ya, gue juga belum tahu pastinya. Nanti kalau ada perkembangannya gue pasti bakal beritain ke kalian cuy. Kita baca lagi, kami tahu sebagian besar dari Anda sudah mengantisipasi peluncurannya pada hari pertama Januari 2021. Pertama dan terutama mohon terima maaf rendah hati kami karena menunda versi kesatuan Ninja Saga agak jauh dari apa yang Anda harapkan. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menyelesaikan permainan dan agar kami bisa memberikan tanggal rilis awal tuh. Kami bisa memberikan tanggal rilis awal. Nah, ini udah kayak bisa nangkep poin ya. Kemungkinan developer Ninja Saga ini akan merilis lagi game Ninja Saganya itu cuy, cuman gak di Adobe Flash kemungkinan ya. Mana tadi gua sampai mana bacanya tadi tuh?
Sementara itu, kami membutuhkan dukungan dan kesabaran Anda sampai kami resmi mengumumkan tanggal rilisnya, cuy. Nah, ini benar makin memperkuat ya bahwa developer Ninja Saga ini bakal ngerilis game Ninja Saga terbaru ya. Tapi bukan di Adobe Flash. Berharap lebih banyak konten dan fitur yang akan ditambahkan tuh, bener kan? Memberikan permainan-permainan yang lancar dan bebas lag untuk pengalaman bermain yang jauh lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak atas cinta dan dukungan Anda yang berkelanjutan, cuy. Gitu yang kurang lebih ya berita dari fanspage Ninja Saga ini, cuy. Nah, yang gua tangkap dari sini, game Ninja Saga ini bakal berhenti di akhir Desember ini, cuy. Tapi sekarang gua nge-record udah 5 Januari, cuy, dan masih bisa. Nah, mungkin developer Ninja Saga ini bakalan migrasi ya, bakalan bikin game Ninja Saga ini nggak pakai Adobe Flash Player lagi, mungkin pakai yang lain, gua juga nggak tahu. Tapi tadi kita udah menangkap poin-poinnya ya, dia memberikan sesuatu. Dan fanspage Facebook ini dia memberitahukan kita bahwa kita harus bersabar sampai fanspage Ninja Saga ini mengumumkan tanggal rilisnya, cuy. Jadi ini benar-benar apa ya, buat gue pribadi sangat menyedihkan ya, karena udah hampir 11 tahun ya, udah 11 tahunan ya gue main game Ninja Saga ini, menemani gue masa kecil waktu di warnet ya kan. Kalian juga mungkin sering main game ini ya kan, dikala kalian ke warnet main PB atau main Lost Saga, maintain kalian main Facebook ini, cuy ya, main game-game Facebook yang pakai Adobe Flash Player, cuy. Salah satunya game Ninja Saga ini, cuy. Ini benar-benar sangat menyedihkan, cuy ya. Aduh. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya informasi dari gua. Buat kalian yang pengen main game Ninja Saga, cobalah buru-buru main ya, mumpung masih bisa main game Ninja Saga, cuy, yang di Facebook, cuy. Keburu benar-benar nggak bisa, dan kita harus menunggu kabar rilis game Ninja Saga terbarunya, cuy. Oke teman-teman, mungkin segini informasi dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the video. Bye-bye.